Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat bertemu dan berjumpa kembali dalam channel saya pastinya Gayat 09. Saya perlu mengupdatekan buat kalian ya guys ya. Biar tahu ini ada yang anu guys, yang ada ketinggalan ya. Dalam arti bukan berarti ketinggalan terus enggak terpasang tidak guys. Ini masih seputaran adik Farel Prayoga ya. Kemarin kan untuk seragamnya sudah selesai semua ya. Insyaallah nanti ya saya kirim dan ini untuk yang bednya ya guys ya. Ini ada yang ketinggalan. Dalam arti ketinggalan itu apa guys? Saya terangkan ya. Di sini di dalam foto-foto yang diberikan, yang dibawakan untuk sekalian seragamnya, ini untuk perempuan ini tertulis logo dan bed sekolah untuk lengan bagian kanan ini. Logo dan bed sekolah bagian kanan. Ini yang ada keterangannya hanya gambar yang perempuan, yang lakinya nggak ada. Nah, sementara bednya juga ada. Jadi ini sementara tidak saya pasang dulu ya ini bed ini. Ini tidak saya pasang. Kalau untuk perempuan keterangannya di sini ya. Makanya ini tidak saya pasang. Saya tunjukin ya. Nah, begini. Nah, ini bednya tidak hanya saya pasang yang ini, guys. Kalau di dalam keterangan foto yang ada, ini keterangannya untuk yang perempuan saja begini. Nah, ini terpaksa tidak saya pasang dulu karena saya nunggu nanti biar adik Farel Prayoga masuk ke sekolah dulu, ke SMP dulu ya. Nanti kiranya teman-temannya atau ada pemberian dari pihak wali kelas ya, suruh pasang, saya pasang sekalian bersama nama dadanya ya. Jadi mohon maaf ini untuk yang bed ini aja, ini tersisa dua. Ini berarti untuk dipakai untuk yang warna putih dan warna krem yang motifnya batik. Jadi tidak saya pasang dikarenakan di sini tidak ada keterangan. Takutnya nanti kalau ternyata nggak dipasang, nanti di kainnya, di lengannya ini pasti akan membekas ya. Di sini nanti akan membekas. Jadi makanya tidak saya pasang dulu, nanti kiranya ada pemberitahuan harus dipasang, terpaksa saya pasang. Jadi sementara ini tidak saya pasang dulu. Takutnya kalau memang nggak terpasang nanti bekas nih, bekas jarum-jarum jahitan ya. Jadi ini yang perlu saya update-kan buat kalian semuanya. Dan nanti pun andaikan nanti dipasang, ini sekalian bersama nama dada, karena nama dada itu belum dibagikan ya. Dan itu pun nanti kalau saya pasang pasti garansi guys. Artinya dalam garansi nggak usah bayar lagi itu, nggak usah bayar lagi, karena ini suatu garansi dari saya. Andaipun nanti ini kurang gimana bednya ya, itu urusan saya, sudah nggak bayar lagi artinya. Jadi ini yang perlu saya tegaskan ya, jelaskan buat kalian semua. Jadi bed bajunya Farel Prayoga ada yang belum terpasang gegara. Nah, bukan gegara ya, artinya di sini belum ada petunjuknya, hanya petunjuk untuk yang perempuan saja ini. Nah, bisa kan dilihat hanya untuk yang perempuan saja ini. Jadi untuk lakinya nggak ada pemberitahuan harus dipasang, keterangan nggak ada. Sementara saya biarin dulu, nanti kalau sudah ada apa ya pemberitahuan ya saya pasang. Oke, beginilah yang bisa saya updatekan guys ya. Insya Allah ini saya tadi sudah punya janji sama Bu Siti, katanya sore suruh antar ke sana karena tadi siang Farel juga nggak ada di rumah, keluar bersama ibu gurunya. Jadi saya terpaksa saya aktivitas dulu, nanti sore insya Allah saya antarkan ke sana, atau besoklah nunggu pemberitahuan dulu dari pihak keluarga ya. Oke, beginilah yang bisa saya updatekan buat kalian semuanya tentang bajunya Farel Prayoga. Sementara bed yang ini belum saya pasang dikarenakan tidak ada keterangan di dalam foto yang diserahkan. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya updatekan buat kalian semuanya ya. Yang belum subscribe seperti biasa silakan subscribe, like, comment, dan share. Nah, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.